warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supangi Aja Channel. Di kesempatan kali ini kita akan mereview mesin Shinzo kecil bocor oli. Olinya keluar kemana-mana, guys. Cara mengatasi bocor oli atau mengatasi oli bocor. Setelah itu berarti mesin normal, tinggal kita cek di bagian pompa oli. Kita buka di bagian pompa olinya, guys. Sebelum kita buka di bagian pompa oli, kita buka dulu bagian kap engkol, karena untuk mengunci, untuk menahannya lewat di magnetnya, guys, ada roda gendengnya. Kita buka di bagian kap alitnya dulu. Banyak keluar oli, kata orangnya bocor semua olinya. Dan kita ikuti terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Buka di bagian sprocketnya, guys. Kita putar ke arah ke depan. Lalu kita bongkar di dalamnya daerah di bagian pompa olinya. Setelah pelepasan sprocket, jadi kita bisa melepaskan koper body untuk pompa oli. Jadi itu penutup pompa oli atau pengaman pompa oli. Jadi setelah kita buka, nanti baru kelihatan bocornya dari mana. Kita periksa bersama-sama, guys. Dan kita harus teliti di mana kerusakannya, biar jadi kita pasang orangnya nggak kecewa nantinya, guys. Kita teliti cari bocornya di mana, nanti baru kita bisa pasang. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tolong bagikan ke seluruh sosial media yang teman punya. Ini, guys, kerusakannya kelihatannya pada bagian selang pompa oli, guys. Jadi selang pompa olinya longgar, jadi akan kita ganti nanti, guys. Jadi kita ganti selang pompa olinya.
Setelah itu baru bisa kita pasang kembali. Ini pompa oli masih bagus, tapi untuk selang pompa olinya kendor, guys. Jadi oli merembes lewat samping-samping pompa oli. Kita buka baut pompa olinya, guys. Baut pompa oli kita buka, ada dua buah baut ikat pompa oli. Selang pompa oli yang lamanya, guys, akan kita ganti yang baru. Karena yang lamanya sudah agak kendor, mungkin pas ya, guys, atau mengeras, jadi dia kecil, jadi lobok. Itulah jadi olinya bocor. Dan kita akan lakukan. Ini nih yang sama bak, kakak. Aku beda. Aku lain. Oh iya, kamu lihat ya. Apa? Ini. Selang oli. Bentil. Pipa oli. Pipa oli. Ya, habis itu kabel oli. Bantian oli ya? Selang oli. Iya. Loh? Selang oli. Saringan oli. Iya, enggak, saringan enggak. Pipa. Iya. Bantian oli. Kok itulah semacam itulah. Pipa oli, selang oli, kabel oli, kontol oli. Bantian oli ya? Iya. Oke. Macam itu lah ya. Itu ya. Kontrolnya masih, kontrol oli ini. Kamu sekarang ini ya, ini agak jelek. Ganti lagi. Ya ini. Gigi pompa oli. Gigi pompa oli. Jadi kalau sukoknya nggak enak, duo lah. Ben. Garansi, Pak ya. Kita pasang selang pompa oli yang baru, guys. Selang pompa oli yang baru akan kita pasang biar tidak bocor lagi. Mudah-mudahan ini awet, guys. Sudah sebentar bocor.
selang pentilnya bocor juga guys, buntu juga. Jadi kita kasih lubang dulu biar nanti ada pernapasan untuk menghisap udara masuk ke pompa oli. Kalau tidak ada udara masuk, jadi dia oli tidak mau naik lagi. Jadi kita buat lubangnya dulu guys, karena ini buntu. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat, tolong bagikan ke seluruh sosial media yang teman punya. Nah ini kita lakukan pemasangan pompa olinya guys. Baut pompa oli kita pasang, dua baut pompa oli, lalu akan kita pasang semua, jadi biar tidak mengganggu. Mudah-mudahan ini semua bagus, nanti guys bisa normal kembali mesinnya. Setelah ini kita pasang baut sprocketnya. Setelah pemasangan gigi pompa oli, kita pasang sprocketnya guys. Kita oprol dulu sprocket biar, nah ini cincin sprocket kita pasang, mangkok sprocket kita pasang, lalu pelahar sprocket juga kita pasang. Ini ring pengaman plat untuk pelahar kita pasang, lalu baru produknya guys, produknya kita pasang. Setelah pasang semua, kita kerjakan arahnya ke belakang guys. Kita pasang semua, baru bisa kita Nah, pemasangan ini selesai, baru kita akan tes hidupkan guys. Dan kita kencangkan dulu. Karenanya ke belakang, dan kita kencangkan hingga sampai benar-benar kencang. Ini oli bekas kita pasang dulu. Kita isi
karena kalau oli itu bekasnya nggak diisi nanti nggak tahu olinya naik apa enggak. Jadi setelah oli bekas sudah diisi, kita tes akan tutup, kita hidupkan habis ini guys. Kita siap hidup, sebentar lagi mudah-mudahan hidup normal guys, nggak ada kebocoran. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis dan subscribe itu sangat bermanfaat buat kita. Ini kita cek.